Saya akan mempraktekkan cara membongkar layar laptop Acer E1-431. Alat yang harus dipersiapkan adalah blank, kemudian silet, dan pembuka casing CD. Saya pakai CD untuk membuka casingnya. Langsung saja ya. Yang pertama, kita lihat dulu posisi baut yang ada di casing. Di sini posisi bautnya ada di bawah samping kanan dan kiri ya. Saya buka pakai silet supaya tidak merusak ke penutup bautnya. Seperti ini ya. Saya tempelkan di casingnya supaya nggak hilang. Setelah itu saya buka bautnya. Setelah saya buka bautnya, sekarang saya buka casingnya pakai CD. Sudah terbuka. Untuk melepas casingnya ini hati-hati ya, karena penutup engselnya ini takut patah. Casing selesai dibuka, sekarang membuka baut yang di dalam. Ada beberapa baut yang harus dibuka. Yang pertama baut yang di atas. Dua baut yang di atas ini harus dibuka dulu ya. Setelah itu baut yang ada di samping kanan kiri casing. Yang ada di kanan dua dan yang kiri, yang di kiri dua ya. Layar sudah terlepas. Hati-hati ada kabel fleksibel di belakangnya. Kabel fleksibel yang ke kamera ini harus dilepas juga. Dan kabel fleksibel yang ke motherboard. Kabel fleksibel yang ke kamera ini adalah menempel pakai solasi ya.
dan kabel fleksibel yang ke monitor. Ini ada colokannya ini ya, hati-hati karena ini rentan. Sudah selesai cara membuka layar laptop Acer i1 min 431. Acer i1 min 431. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil.